tak ada kerja sangat rasa. Kita kena fikir. Kita kena sama-sama fikir. Macam mana kita nak galakkan orang datang ke bengkel ni? Tapi ya tahu ke, kenapa kita dua orang pun kena fikir? Kau tu kena fikir. Kau tu kerja dengan aku, aku bayar kau gaji. Ah ya, tapi saya tak. Kau pun kena fikir kat Li. Sebab invoice kau melambat-lambat kat aku. Macam mana aku nak bayar kalau orang tak datang ke workshop? Betul. Okey. Apa kata kita try macam ini? Ya Allah. Tak boleh macam tu, Li. Itu paksa namanya. Kalau itu tak boleh, tak apa. Saya ada lagi satu idea. Cepat cakaplah, tunggu apa tahun depan kah? Assalamualaikum. Apa sebab? Oh, nasib baik bangsa datang. Tepat pada masanya. Apa ni? Kena tolong saya ni, bang. Apa masalah kau sekarang ni? Bang, berat bahu memikul. Berat lagi kaki nak melangkah, bang. Hei, Marok. Kita ni sahabat. Ya, bang. Berat sama kita pikul. Ringan sama kita jinjing. Itu saya dengar ni. Bang, pagi tadi kita orang meeting. Syah bagi idea untuk naikkan marketing. Dia kata nak naikkan apa avenue dengan kokota dia tu. Apa tu? Kokota. Kokota? Allah, takkan abang tak tahu? Sembang, jumpa orang tu, jumpa orang ni, semua abang kenal. Kokota pun tak tahu. Kokota? Masak. Ha? Masuk bos tu, revenue untuk kuarter tahun ni tak sampai target lagi. Ha, itulah dia. Kokota tu. Ha. Itulah yang membuatkan saya sentiasa kena berfikir, bang. Bagaimana nak menjemput orang ramai datang ke workshop saya? Alah, ini senang punya kerja. Senang? Abang ada persatuan. Persatuan? Ha. Madrak, saya... Wah, apa sudah jadi pada bengkel ini, ya? Oh, sampah tak ada. Kotoran tak ada. Kereta pun tak ada. Bagus. Ha? Sasha, apa salah? Spanar Jaya nanti ada buat event ke apa? Kenapa tak hantar kat jemputan kasih saya? Saya sudah kecil hati. Mana ada event lah, Uncle. Itu Abang Sahak. Dia nak ajak kawan-kawan datang sini servis kereta. Jadi dia nak bengkel ni bersih. Bos ikut idea Abang Sahak ke? Kenapa tak ikut idea-idea saya yang begitu bernas? Mana pergi marok sama itu badut? Badut? Kat sini. Kat sini banyak sangat badut. Badut macam mana? Panjang dia, pendek ada. Badut kembang. Korea. Oh, yang tu yang sama species. Dia keluar dengan Cik Amir tadi. Okey. Lee! Kali. Cantiklah kau datang. Langkah kanan. Tak apa. Hari ini aku belanja untuk canai. Ada lebih untuk kau satu. You belanja makan? Wah, apa sudah jadi? Apa amanah saham sudah naiknya? Bukan, Lee. Bukan pasal amanah saham semua ni. Kau nak tahu? Aku adalah seorang bos yang berdedikasi dan wawasan tinggi. Sentiasa memikirkan pekerja-pekerjanya yang akan bekerja, mutu dan keunggulan. Oleh itu, kena bermula daripada awal. Mengisi perut yang kosong. Jom makan. Jom. Sekarang ni aku berapa dah ni? Ha? Mana kau Cik Amir tu? Mana? Tak ada pun. Tak ada satu kereta pun datang lagi. Mana? Sabar. Syah, buat petendang. Jangan macam tu. Sabar. Kau bukan tak kenal Abang Sahak kau tu. Sampai sini pun dah pukul 6 petang. Dia kan ketua persatuan. Bila ketuanya pun dah datang petang, dah tentu anak buah yang bawah ada tu semua bangun belah petang. Yes. Ya, tapi awak rasa awak betul-betul boleh percaya sama tu Sahak Sentil? Li, ini bisnes, Li. Kalau bisnes, kita kena percaya. Kalau tak percaya, macam mana nak bisnes? Wah. Nanti, Li. Semua akan datang berderu kat sini untuk servis kereta. Sebab dia ketua persatuan. Apa nama persatuan dia? Persatuan Treba, persatu kita teguh, bercerai kita roboh. Nak berapa panjangnya? Li, cuba kau bayangkan. Serentak ahli persatuan tu datang. Huh, penuh sini, Li. Syah, tolong kau kira berapa spark plug yang diorang akan tukar, minyak hitam dan sebagainya. Aku rasa avenue yang kau target tu akan tercapai. Revenue? Apa ingat kondo ke apa, revenue?
Jom makan. Oh, dapat bos macam ni. Aku tak tahu. Avenue. Hello. Ya? Ha? Adam tu dekat kelas? Dekat sekolah pun tak ada? Saya datang sekarang. Cakap dengan bos saya keluar. Ha? Aku tak dapat bayang kali. Macam mana terkejutnya Pak Selamat. Bila aku bagi tahu untungnya Spanar Jaya tu nanti. Ramai yang masuk. Aku kena beli kereta. Aku akan beli kereta jenis sukan. Beli cash. Cash, ya. Hai, Syah. Kenapa terjegat ni? Zaki mana? Tak. Dia main belah macam tu je, main pesan-pesan ke orang. Ingat orang ni apa? PA dia ke apa? Dah sampai terantuk kepala. Apa ganas menuh? Hai, Zaki main belah macam tu je. Dia ingat apa? Sini Hotel California ke apa? Oh. You can check out anytime you like, but you can never leave. Wah, lagu ni ah, wah, orang tua punya. Aduh. Ha, dah lah tak angkat. Lepas tu, dia redel, mati pula. Tak jawab kan? Ha. Mat Rock, saya rasa awak sudah kena kelentong. Kelentong? Lentong. Orang pun rasa benda samalah, Cik Amir. Orang rasa Pak Sahab tu memang tak boleh percaya punya orang lah. Kalau 10 dia cakap, 9 tu tak boleh pakai tau. Kalau satu tu pun saya kena tapis pakai air filter. Orang akan geram tau. Masa tu emas tau. Okay, relax. Buat bertenang. Haa, buat mengucap. Hei, jangan sangka buruk dengan orang. Tak baik. Kena sangka baik je. Walaupun muka dia tu pun nampak macam tak boleh percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan awak tak sampai punya. Dapat sampai kan? Ah, tak kencing. Eh. Iyalah bang. Abang hantar seorang je mana lain? Hey, abang cakap hari ni eh? Hari ni bang. Bukan besok. Hari ni. Oh.